Halo, assalamualaikum semua. Kali ini saya akan berbagi aplikasi penghasil dolar yang terbukti membayar. Aplikasi ini sudah saya buktikan sendiri dan memang benar-benar legit ya. Oke, langsung saja menuju aplikasinya yang bernama Surpeon. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan melalui link deskripsi atau kalian bisa download melalui Google Play Store ya. Nah, tampilannya seperti ini. Surpeon ini merupakan aplikasi survei dan tugas kita hanya mengisi survei yang diberikan oleh Surpeon dan kita akan diberikan poin. Poinnya nanti bisa kita tukar menjadi dolar atau pulsa ya. Nah, kalian bisa mendaftar dengan sangat mudah, cukup menggunakan email saja. Di sini saya sudah mengumpulkan poin sebanyak 20.434 P ya. Dan di bawah ini ada fitur acara, quick poll, beranda, history, dan penukaran. Contoh seperti ini, di beranda terdapat dua survei dengan bayaran yang berbeda. Ada yang hadiah 50 P dan ada yang hadiah 10 P. Saya akan contohkan mengisi survei yang hadiah 50P. Lalu geser ke bawah dan klik jawaban yang ini ya. Nah, seperti ini. Kalian wajib mengisi survei ini dengan sejujur-jujurnya ya, sesuai yang kalian ketahui. Jika sudah, lalu klik berikutnya. Nah, survei kita sudah selesai dan kita akan mendapatkan 50P. Bisa dilihat ya, poin saya di sini sudah bertambah menjadi 20.484P karena tadi ada tambahan hadiah sebesar 50P. Dan masih tersisa satu survei lagi, tapi nanti ya, nanti saya akan jawab juga survei yang ini. Kita akan lanjutkan dulu tutorialnya. Selain di beranda, kita juga bisa membuka quick poll yang ada di samping kiri ini. Di sini setiap hari kita akan diberikan survei sebanyak 3 survei ya di dalam quick poll ini. Tapi hadiahnya hanya 1P, sangat kecil. Tapi gak jadi masalah ya untuk menambah poin kita. Surveinya sangat simpel sekali seperti ini, kalian hanya mengisi jawaban seperti ini saja. Jika sudah, kalian akan diberi 1P setiap jawaban dari quick poll ini. Menurut saya, untuk menghasilkan poin di Surpeon ini cukup mudah ya, karena setiap minggu kita pasti diberi survei yang memiliki hadiah besar ya, seperti 1000P, 2000P, bahkan 7000P. Terus terang saya mendapatkan 20.000P ini cukup cepat ya. Apakah ini keberuntungan saya aja atau memang sistem aplikasinya seperti itu? Saya juga kurang tahu, tapi kenyataannya yang saya alami memang benar seperti ini ya. Kalian bisa coba sendiri. Nah, di sini poin saya sudah bertambah menjadi 20.487P ya, karena ada tambahan saya dari mengisi survei di quick poll. Dan saya akan menukarkannya dengan dolar. Cara penukarannya seperti ini. Klik penukaran yang ada di sebelah kanan di bawah ini. Di sini terdapat dua pilihan. Akan ditukar dengan pulsa atau PayPal. Nah, saya memilih PayPal saja ya, karena saya sekarang lagi doyan ngumpulin dolar ya di PayPal. Murni hasil dari aplikasi penghasil dolar semua. Dan langsung saja kita pilih PayPal. Lalu kita geser ke bawah dan klik lanjutkan ya. Selanjutnya, kita masukkan email PayPal kita. Buat yang belum memiliki akun PayPal, bisa tonton video saya sebelumnya ya. Nanti ada di deskripsi. Jika sudah memasukkan email PayPal, lalu kita masukkan jumlah poin yang akan ditukar. Di sini minimal penukaran itu sebesar 20.000P ya. Nah, dari 20.000P, kita bisa tukar menjadi 2 dolar ya, bisa dilihat di sini.
Kalau dirupiahkan menjadi sekitar 28.000. Lumayan kan? Jika sudah, klik tukar. Nah, penukaran sudah selesai. Kita tunggu saja dolar masuk di PayPal kita. Coba kita cek akun PayPal saya ya, apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata belum masuk. Mungkin akan saya pause sebentar ya video ini sambil menunggu dolarnya masuk ke PayPal. A few moments later. Oke, semuanya, setelah menunggu sekitar 5 jam, saya mendapat email dari PayPal yang isinya seperti ini. Bahwa ada kiriman dolar sebesar 2 dolar dari Data Spring Global Research USA. Nah, setelah saya cek akun PayPal, ternyata memang benar ya, saldo saya bertambah. Dan inilah buktinya. Dikirim oleh Data Spring Global Research USA. Kayaknya nih perusahaan Amerika ya, dari luar negeri sana. Dan di bawah ini ada ucapan terima kasih sudah bergabung di Surveyon. Nah, mungkin itu saja informasi kali ini. Buat kalian yang ingin mendaftar, silakan mendaftar. Terima kasih dan sampai jumpa.